Puluhan siswa dari sekolah dasar di Kecamatan Plumpang antusias belajar membuat kerajinan dari bambu. Mereka adalah siswa dari SDN Kebon Melati, MI Kebon Melati, dan SDN Sumberagung Plumpang. Siswa-siswi mendapatkan mentor langsung dari para pengrajin di Desa Kebon Melati. Pengenalan potensi lokal desa ini agar anak-anak bisa cinta dan melestarikan hasil karya warisan sesepuhnya tersebut. Tahap awal, siswa diperkenalkan alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Selanjutnya, mereka praktek langsung bersama tutor dari para pengrajin bambu lokal cara menyerut hingga proses menganyam agar jadi sebuah kerajinan. Siswa yang baru pertama belajar itu pun tampak antusias belajar membuat kerajinan seperti sangkar, kukusan, dan kipas. Setelah mengikuti tutorial dan praktek langsung, kerajinan yang sudah jadi mereka bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Perlu diketahui, di Desa Kebon Melati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sendiri memiliki cukup banyak tumbuhan bambu. Secara geografis, desa ini berada di bantaran Bengawan Solo sehingga sumber daya alam tersebut cukup melimpah. Sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin bambu. Bahkan, pengrajin bambu sendiri sudah ada di desa ini sejak dahulu dan terus turun-temurun ke generasi saat ini. Dari Tuban, Nurhalis dan tim liputan Bok Tuban TV mengabarkan.